Oke, kita sudah kembali di segmen yang berikut, segmen di mana kita akan bincang dengan pemilik Mojito Drink, yang tentunya akan kita bahas kenapa beliau punya produk ini membuat orang ketagihan, apa sih rahasianya. Namun sebelum kita bincang banyak dengan yang punya nih, kita sapa-sapa dulu chat-chat yang masuk ya. Hayati Mirayanti, yang semangat bosku. Aduh, jangan lupa bungkus buat anak bujangan bosku. Medina Arya, jangan lupa selfie-selfie sama Pak None. Oh, ini untuk anu ya. Itu Kosa Rizki, berjuang terus Cika. Atika Aisyah, semoga lancar usahanya dan sukses. Amin ya. Vin Kamasi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak None. Selamat malam Bu Vin. Semoga sehat terus Bu Vin ya, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bambang Ismoyo, Aryaji, Muhammad Medaldi, Aryaji. Ini copy paste Muhammad ke Bambang nih. Harus kreatif Pak Muhammad. Gitu, Aryaji, Munahora Ahmad, UMKM bangkit, obrolan menarik. Bambang Ismoyo, Songko namo nake kamase. Songkoknya siapa nih? Oh, songkoknya ya. Oh iya iya iya. Ada baca-bacanya itu. Rajab Mubarak, apa kareba haji? Ya, yang mana haji nih? Muhammad Medalni, bujangan punya. Vivi Alfadya, senyum koron supaya manis ko, kayak minumanmu. Hahaha, Udi. Lanjut, Adi Saputra. Nah, ini di tadi di YouTube, sekarang di Facebook nih. Semoga Anda yang indah, semoga Bapak selalu sehat walafiat. Alhamdulillah. Muhammad Sultan Rajun nih, keren banget Bapak. Ya, kurang-kurang sedikit ini, Cez. Yang bunyangan punya Vivi Alfat, senyum korong supaya manis kok kayak minumanmu. Adi Saputra, semangat Ki Kaceku. Johnny Andrean, pesan ditarik. Ikrar Hansarullah, sukses terus deh. Iya kak, gitu ya. Medina K, songkok penglaris. Bambang Ismoyo, 11-12 J sama Pak None. Iya tahu. Johnny Andrean, jadi artis agangku. Salam dari Surabaya, Andika. Wah, kalau ini kita baca, kita kehabisan waktu membaca ini. Ternyata banyak banget fansnya ini. Saya panggil siapa sih? Arya. Arya ya. Arya. Ini banyak sekali yang komen nih. Ini pertama kali saya bawa kata post kata None, langsung komennya kayak tsunami. Gitu. Ah, itu karena songkoknya ya? Bukan ya? Kenapa songkoknya nih? Penglaris memang. Tidak. Ini pinjam dia. Mempinjam, tapi memang jadi cirinya atau baru malam ini? Baru malam ini. Kenapa? Kenapa harus pakai songkok ini? Maksudnya untuk mau maju pilwali apa? Tidak Pak, cuman rias kepala saja. Maksudnya kayak membanggakan Makassar. Oh, membanggakan. Berarti ini songkok Makassar. Orang Bugis Makassar ya. Jadi ciri khasnya orang Bugis Makassar itu songkoknya seperti ini ya. Dan memang kelihatan gagah. Gitu. Nah, sekarang kita masuk nih. Apa nih Mojito Drink Pak Arya? Ini Mojito Pak, sebenarnya minuman alkohol. Tidak Pak, ya, alkohol dari negerinya. Mojito, namanya Mojito. Oh, Mojito ya. Itu arti bahasanya alkohol. Ya. Tapi kan di sini kita jual jadi versi halalnya. Itu ada tulisannya Mojito Drink Halal Version.
Ya, kita cuma kita non alkohol. Mojito ini apa sebenarnya? Mojito. Mojito itu minuman alkohol, Pak. Dia alkohol dengan daun mint. Di mana? Di negeri Kuba. Kuba. Meksiko. Meksiko. Berarti ini cocoknya dengan cerutu ya? Bisa-bisa. Ya, tapi ini kan cuma percelalnya, Pak. Cuma kita pakai soda dengan. Iya, kita seakan-akan lah orang Kuba ya. Seakan-akan gitu. Oh, mojito itu minuman beralkohol yang ada di Kuba. Kuba. Ya, Anda jualnya tidak beralkohol. Ya, cuman ambil namanya ya. Namanya, Pak. Ya. Tetapi isinya kira-kira seperti begini ya di Kuba. Isinya dia begini, Pak. Dia kan ada daun mintnya, alkohol kan. Jadi ciri khasnya mojito dia pakai daun mint. Jadi kita pakai daun mint ya. Iya, Pak. Oh, kalau mojito itu pasti ada mintnya. Mint. Mau alkohol atau tidak alkohol? Iya. Oh. Tapi kita cuma persialannya. Iya. Terakhir di Kuba kapan? Enggak pernah ke Kuba. Iya, cuma kita kan biasa di sosmed lah. Kita sering saya sering nonton-nonton YouTube begitu. Iya. Sering lihat ke Belanda, akhirnya punya dapat terinspirasi dari sini. Jadi saya buka di Google. Iya. Yeah. Saya buka di Google, ternyata ini dia asalnya dari Meksiko, Kuba, negeri Kuba. Jadi saya kasih juga mojito drink versi halal, versi halal. Karena dia tidak pakai alkohol. Tidak ada mojito drink yang gabungan antara halal dan haram. Kan ini alkohol pak haram, kita versi halalnya. Gitu ya. Ataukah mojito versi hand sanitizer? Bisa dipakai.